Come on. In the name of God, we pray. Oh, Father in heaven, we would like to thank you, thanks to you because you still bless us until now. Lord, we are going to study now. Please open our heart. Father, we know we have much sin in our soul. Please forgive us in the name of Jesus Christ. Christ, we pray to you. Amen. Amen. Thank you, Gladys. Yeah, oke, nanti di akhir saja saya ambil fotonya. Dan sorry guys. Clara di situ sudah berapa orang? Sebentar ya, saya simpan ini dulu. Di saya mahasiswanya sudah berapa orang masuk? 24 ditambah ser berarti 23. 23. Oke. Okay, we are going to study about, yeah, we start our discussion about our subject, phonology. So let me take the screenshot first. Okay, ini bukti awal saja dulu saya ambil ya. Let me save it first to the chat. Yeah, I will share my screen. Please pay attention while I'm presenting my PPT. So just pay attention and later on, if you have any question, please ask. Okay, do you see my screen now? Teman-teman sudah lihat di layarnya ada apa? Yes, sir. The yes, phonetic and phonology. Yeah. Okay, that's it. Okay, I will explain briefly. So, this is maybe just a review what we will have in this semester. Ini masih terlihat kecil ya. Oh ya, oke ini ya. Ini sudah besar, sudah full layar ya. Sudah sir. Sudah. Phonetics and phonology. So what is the difference between phonetics and phonology? Basically, phonology is the branch of linguistics subject. So phonology is divided into phonetics and phoneme. So phonology, generally we will see the letters A until Z, yeah. And then in phonetics we study about how we speak or how we produce the sounds, yeah. Jadi bedanya hanya sedikit, dalam phonology sudah ada di situ phonetics dan phoneme. Apa bedanya phonetics dengan phoneme? Kalau phonetics is in general, we produce the sounds by our organ speech, ya. Tapi kalau di phoneme itu ada pembedanya. Contohnya kalau di bahasa Indonesia ada, apa bedanya bunyi peh di kata sebab dengan sebab, ya. Beh dan peh itulah pembeda di kata itu. Nah, itu contohnya ya. Oke. Okay.
the difference between phonetics and phonology. So in phonology, phonology is the study of sound system. Yes, a particular language and the general properties displayed by such a system. In contrast with phonetics, phonology only studies those contrasts in sound, the phonemes, ya, which make difference of meaning within language. Jadi, phonology itu lebih erat kaitannya dengan fonim, dengan allophone, dengan morfim, ya. Sedangkan phonetics itu is divided into three categories. They are acoustic, auditory, and articulatory. So, for acoustic or sound frequency, it is studied by physician in chemistry. Yeah. For neurologist, they study about auditory sound perception. Yeah, how our neuro receives the sound and how our brain process the sound. And for us as linguists, yeah, we study about articulatory speech, means that we study about the organ speech, how speech organ produce the sound, yeah. Jadi ada tiga, ada disebut dengan acoustic phonetics, ada auditory phonetics, and for us disebut dengan articulatory phonetics. So articulatory phonetics studies the way vocal organs are used to produce the sound. Ya, jadi ini yang untuk kita ya, artikulatori. Nah, di artikulatori nanti we will learn a little bit about articulators and articulation. Ya, articulators itu seperti tongue, ya, lips. And then artikulasi apa yang dihasilkan dengan bibir dan gigi, misalkan ada bunyi th. Nah, seperti itu. Jadi gesekan-gesekan antara dua artikulator itu menghasilkan bunyi. Nah, itu yang disebut dengan artikulator dan artikulasi. Alright. Words can be broken down divided into morphemes. So in phonology we study about morphemes also. For example, the syllable, yeah, structural constituents. And then in phonology, we can study about the phonemes, what I told you just now. So the word can be broken into their constituent sounds, the phoneme. For example, how to differ between lip and lip, yeah. So the different will be the sound for p and b, ya. Jadi b dan b itulah yang disebut dengan phoneme. A phoneme is the smallest unit sounds, the smallest unit of sounds which constitute a change of meaning. So this phoneme will differ or will make a difference between those two words. For example, seat, beat, and meet. So the letter, the sound of s, b, and m will differentiate these three words, ya. Jadi bunyi s, b, dan m itulah yang disebut dengan phoneme. Alright, we also we will learn also about I will explain a little bit. So in producing sounds, we use this organ speech, ya. Upper lip itu disebut dengan bibir atas, lower lip, bibir bawah, nose yang menghasilkan nanti bunyi nasal, ya, bunyi sengau. Nah, ada namanya upper teeth, ketika kita mengucapkan th and dh itu gigi atas ber apa namanya digunakan. And alveolar ridge also, when we say th and dh we use alveolar ridge also. Hard palate, when we say yeah, we use hard palate. And soft palate also we use. And when we use the sound ng, yeah, you will understand this while you are producing the sound by your organ speech. And then we mostly use our tongue to produce sounds. And then when we use upper teeth, we use also lower teeth. For example, lower teeth, when you produce the sound of the
the, ya. Okay. So we use also uvula and pharynx is when we produce the sound, yeah. Okay. And then how about glottis and larynx? Glottis and larynx will differentiate about voiceless and voice sound. Jadi ketika kita nanti mengucapkan apa namanya bunyi yang tidak bergetar dan bunyi yang bergetar, itu nanti berhubungan dengan vocal cord, ya, glottis and larynx. Glottis itu seperti kamu lihat nanti ada seperti apa ya, bibir di ya, ini bibir yang vocal cord-nya, ya, pita suaranya. Ada juga di situ nanti dua celah, nah itu sebut dengan glottis. Okay. Yeah, the sound of English. Yeah. When we learn about English sounds, we learn about the letters and the consonants. So in English we have 26 letters, yeah. 5 vowels and 21 consonants. But in phonemes we have 44 phonemes, yeah, 24 consonant sounds and 20 vowel sounds. So in general, in the writing, we only see 26 letters, but when we learn about phonology, we have 44 phonemes, 24 for consonant sounds and 24 vowel sounds. For example, the letter A, we can produce some sounds, for example, a, yeah. So one letter represents many phonemes. Okay, how about consonant? Consonant, how we produce consonant sound? This consonant made with a certain amount of temporary block of the airflow through the mouth. So when you feel, for example, when you produce k, g, there is a block of the airflow, Jadi ada di situ seperti gesekan, ya, dan ada ketika kamu mengucapkan bedanya vokal dengan konsonan. When we produce consonant sounds, there is a block of the airflow. Jadi udara yang keluar itu tidak lepas seperti kita dibandingkan dengan melafalkan bunyi vokal, ya. Kamu bisa langsung perhatikan pelan-pelan kalau a i u e o, ya, itu tidak ada di situ kamu rasakan apa namanya blockage, ya, tidak ada di situ gesekan gitu, ya. Tapi ketika kamu mengucapkan bunyi b, ya, itu situ ada gesekan organ speech, articulators, ada juga di situ seperti yang dibilang tadi, udara yang keluar itu ada yang diblok dulu terus dilepas, ada yang ditarik ke belakang, nah seperti itu, ya. Ada yang dilepaskan cuman ketika diblok dulu baru dilepaskan seperti yang tadi, beh, beh, ya. Nah jadi di situ ada blockage, ada pemblokiran udara, ya, yang disebut dengan consonant sounds. Okay, we continue to, yeah, still consonant. They are articulated in two ways, partial or total blockage. Ya, yeah, ada yang setengah dan seluruhnya di blockage, ya, yeah, artinya ditahan, ya. Yeah. The closing movement may involve the lift the tongue or the throat, seperti yang saya bilang tadi, we use the lift the tongue or the throat. For a phonological point of view, they occupy the edges of margin of syllable. They may also appear in cluster and sequences. So when we see the word, in word, we see also the use of vocal and consonants. For example, we see here play. We use consonant p o and diphthong A, yeah, play. And in the word of jump, we use the phoneme j, ah. J is for consonant, ah is for vowel phoneme, and mp is for consonant sounds.
So we use vocal and consonant for the for a word. Yeah, some consonant involve the vibration of the vocal cords. They are voiced consonant, and others have no vocal cords vibration. As I said just now, when we talk about consonants, sometimes the consonants are voiceless, and sometimes the consonant sound are voiced. For example, when you differ between s and z, the sound of s is voiceless, is called voiceless, and the sound of z is voiced. Kamu bisa merasakan ketika kamu mengeluarkan bunyi s in cinema, the sound of s, di situ pita suara kamu tidak bergetar. Tetapi ketika kamu mengeluarkan bunyi z, di situ jelas banget getaran pita suara, your vocal cord. Yeah. So they are two, they are voiced and voiceless sound. When we learn about consonant. All right. Yeah, we will also learn about this. Some students will be bored. Yeah, will be boring learning about this, but you have to. Yeah. So we will see when we learn about consonant pair, yeah, pan, ban, like that, we use voiceless and voiced plosive sound. P, b, p is voiceless and b is voiced. So p and b is categorized. They are categorized into bilabial. Bilabial means we use our lips, both lips. Ya, upper and lower lips. Nanti kita mempelajari ini ya. Jadi ini pasangannya masing-masing. Okay, di sini kita mempelajari nanti the place of articulation, ya, and manner of articulation. Ya, this is still about consonant. Okay, nah, we go on to the vowel sounds. A vowel sound made without any such restriction in the airflow. Seperti yang saya bilang tadi, I told you when we produce vowel sounds, there is no any airflow restriction. There is no any blockage. Yeah, a, e, u, e, o, a, i, u. Yeah, such as. When you feel your the organ speech of yours, ya, itu akan lepas gitu ya. There is no any blockage, tidak ada di situ hambatan udara. Okay, as you saw just now on the previous page. So in phonemes, when you learn about phonemes, there are 20 vowel sounds. Maybe divided into 12 pure vowel sounds and 8 diphthongs. Okay, vowel power is similar to monophthong. Okay, diphthongs such as a, e, u, yeah, oi, such as like that. Okay, yeah. You can also learn about personally, you can also learn by yourself about what is it called? Ada disebut dengan received pronunciation RP ya, yang sudah memang International Phonetics Alphabet. Di sini juga kalian akan melihat bagaimana bunyi, contohnya bunyi kata-kata ini. Ternyata kalau dibuat satu simbol, simbol bunyi yang vokalnya itu adalah ini, vowel sounds-nya. Ya. Long I. Ya, ada dua penulisan. Ada yang 2.2 I, tapi ada yang satu I saja. Tapi lihat, ada kalau di kita penulisannya I kecil ya. Bedakan dengan I besar seperti ini. Ini short vowel, hem. Ya, kalau yang di atas e it's wider and longer. Ya, e and e. Okay. Nah, di sini juga kalian akan mempelajari di mata kuliah ini, kalian juga akan
bisa belajar sendiri, tapi did I teach you pronunciation at the time? Clara? Hanya foto Clara yang terlihat di sini sekarang. Clara? Saya ngajar kamu pronunciation enggak? Semester waktu semester 1 kayaknya saya. Semester 1 saya ya? Bukan deh, speaking semester 1. Oh, berarti pronunciation udah enggak ada ya kalian ya? Iya, udah lewat sir, tapi lupa dosennya siapa. Oh, I see. Ya biasanya di Miss pronunciation. Oh, iya, Miss Febri. Iya, Miss Febri. Kalian di pronunciation belajar sedikit enggak tentang yang saya tunjukkan ini, phonetics description. Lambang-lambang seperti ini. Diajarkan enggak sedikit oleh Miss Febri? Belum sih, sir. Oh, berarti belum, nanti saya jelaskan itu lagi. Tapi saya biasanya kalau yang semester-semester angkatan senior kamu, biasanya di pronunciation sudah saya jelaskan sedikit. Jadi pas belajar phonology, mereka sudah ada ilmunya sedikit. But that's fine. Makanya tadi saya tanya, harusnya sudah paham yang tadi itu. Oke. Okay. Yeah, as I told you just now, in a word, we also find a consonant and vowel, yeah? Okay. And usually the vowel sounds is between, in between the consonants, such as in the word big, the sound of E, yeah, is in between the sound of B and G. Yeah, and the second one, cap, when we see the word cap, the letter A, vowel A, is in between a vocal letter, K and P, yeah? Jadi seperti itu. Yeah, okay, we also learn about this. Yeah, this is called when we learn about vowel sounds. The vowel sounds are grouped into many different kinds. Yeah, it is called front, central, or back sound. Close, half open, and open. Maksudnya gini. Let me tell you in bahasa Indonesia. Jadi kalau disebut dengan close itu coba kamu rasakan ya. When you produce the sound of e itu vocal cord kamu rasakan ya. Coba kamu rasakan e itu dari terbuka menjadi tertutup. Nah, itu namanya close. Nah, disebut dengan front itu bunyi i itu ke depan i gitu ya, i ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, disebut dengan half close itu dia sedikit karena dia memang pendek nah dia disebut dengan half close, setengah tertutup gitu ya. Coba rasakan bunyi e yang sentral, e itu kalau kamu bisa gambarkan, ini susah sih ketika tidak ada alat untuk sebenarnya kalau untuk yang di luar negeri ini ada alatnya. Ketika kita belajar ini kita punya alat, jadi kita bisa melihat organ speech kita seperti pita suara itu, tapi di Indonesia sepertinya belum ada alatnya. Kita hanya bisa merasakan ya. Jadi kita merasakan ketika kita mengucapkan bunyi e, itu kamu rasakan itu ada di tengah-tengah e, itu ada di tengah-tengah mulut bunyinya e. Bedakan dengan i ya, e itu di tengah mulut. And then kenapa disebut dengan half close and half open? Jadi ketika diperlihatkan gambarnya organ vocal cord kita ini dia tertutup sebentar dan terbuka sebentar gitu. Tertutup tertutup terbuka. Nah, half open. Nah, jadi disebut dengan center, itu bunyinya itu ada di tengah mulut ya. Oke, open coba kamu rasakan ketika kamu mengucapkan bunyi
itu terbuka guys. Vokal cord kamu kalau digambarkan itu terbuka, tidak tertutup. Jadi vokal cord yang saya bilang tadi, bibir yang di pita suara kita ini terbuka. Apalagi dia terbuka banget ketika seperti ketika kita mengucapkan bunyi car, ya. Nah disebut dengan yang tadi back, itu artinya bunyinya itu ada di bagian mana, di vocal cord yang mana, gitu ya. Nah, jadi ini sedikit saya jelaskan, kita akan mempelajari nanti lagi, meskipun sebenarnya penjelasan saya tadi itu sudah mewakili ya, karena sudah jelas saya ini, kamu bisa merasakan sendiri nanti ketika mengucapkan ini di depan cermin, coba bayangkan pita suara kamu itu seperti apa sih, apa namanya, terbuka apa tertutup, benar nggak sih, gitu ya. Oke. Ujian saya dulu malah dia satunya gambar-gambar ini ditunjukkan. Jadi we have to memorize this one. But in my subject you will not be examined by remembering, but this is only for your general knowledge, ya. Yeah. Saya paling enggak suka sih sebenarnya kalau pengertian apa namanya mengingat nama-nama, yang penting saya paham ya. Yeah. That's me. Oke, nah ini yang saya bilang tadi ya, bedakan bunyi long i dengan short i. Short i for the word set, ya, yeah, but long i for the word seat, ya. Yeah, jadi bedakan nanti yang tadi yang vowel diagram tadi, bedakan yang mana yang long, yang mana yang short. Oke. Okay. From the point of view of length, diphthongs are like long vowels, but the first part of the diphthong in English is much longer and louder than the second. Yeah. Okay. Okay, ini yang saya bilang tadi, IPA itu the International Phonetic Alphabet. Ini dari semua A sampai Z itu bagaimana cara apa bunyinya dan bagaimana transkripsinya, bagaimana bunyinya di dunia ya. Jadi ketika orang Negro juga belajar bahasa mereka, mereka memakai misalkan mengajarkan bahasa mereka itu ke negara lain memakai bunyi yang transcription itu, gitu ya. Jadi seluruh dunia menggunakan itu. Oke. Okay. Ya, yeah, the International Phonetic Alphabet. Waktu saya presentasi paper saya waktu di sesi kuliah, bukan kuliah apa, kalian datang nggak yang semester lalu? Nggak. Apa ya? Pernah saya presentasikan? Di masih online waktu, sudah online sih tahun lalu kalau tidak salah, kalian masih mahasiswa baru, kalian datang nggak, ada yang mau jawab? Ini kalau di virtual seperti ini saya susah loh melihat wajah kalian, karena saya di layar saya ada tulisan saya, nggak ada saya bisa lihat ekspresi kalian. Kalian datang nggak guys? Enggak ya sir. Enggak ya. Merasa ada yang waktu saya presentasi tentang penelitian saya yang berhubungan dengan phonology, tapi ya sudahlah. Di situ juga ada kan di syllabus itu ada linknya atau ada kalian bisa download. Di situ juga ada saya masukkan tentang International Phonetic Alphabet ya. Atau kalian klik sekarang juga kalian akan diperlihatkan tentang IPA di handphone kalian itu. Oke, okay. Ya ini juga kita ya untuk stress dan action ini lebih khususnya kita pelajari selanjutnya ya, namanya juga aksen setiap orang berbeda-beda. Action, national individual way of pronunciation, ya nggak perlulah kita bahas action. Nah stress yang perlu ya. Contohnya how to differ between context and contact,
Okay, when I say contact, is it a verb or a noun? Gak ada yang mau jawab. Kalian tidur ya, teman-teman ya? Belum ngerti, sir. Ketika saya, oh belum ngerti, oke. Masa sih? Oke, gini. Ketika kamu mendengarkan bunyi contact dengan contact, coba. Yang mana di situ kata kerja? Contact or contact? Ada noun, ada kata kerja. Jadi kalau saya bilang menelpon, I contact you, I contact you. Yang mana yang stress, contact or contact? Contact. Ah, jadi yang di paling ya sudah pintar berarti. Ya, jadi kadang-kadang dalam bahasa Inggris a verb produces, belongs to different parts of speech. For example, water. Water sometimes can be a noun and can be a verb, gitu ya. Nah, itu di stress ya. Di dalam kalimat juga kita biasanya ada penekanan khusus. Ini punyaku. Ini punyaku. Punyaku, kamu tekankan punyaku, bukan punyamu. Gitu. Jadi penekanan itu perlu di dalam kita mengucapkan kalimat. Nah, jadi perlu ya. Nah, ini belajar komunikasi ya, dasarnya memang phones ya, bunyi ya. Oke. Okay. Nah, intonation seperti ini. Kalau saya bilang kamu Clara. Coba kamu bandingkan dengan pertanyaan saya, kamu Clara. Kamu Clara. Bandingkan dengan kamu Clara. Nah, yang mana yang pertanyaan? Kamu Clara. Kamu Clara. Kamu yang mana? Clara. Yang pertama atau yang kedua? Coba ucapkan lagi Clara. Yang kedua, sir. Kamu nah, Clara. Jadi itulah intonasi. Jadi bermain-main juga kita dengan intonasi ya. Jadi bedakan intonasi ketika kita menyatakan dan menanyakan. Jadi beda pernyataan dan pertanyaan. Kita bisa rasakan atau kita bisa dengar dari intonasi tanpa ada tanda baca. Ya, tanda baca itu terlihat ketika kita menulis, tapi intonasi ketika kita ngomong. Oke. Okay. Ya. Yeah. Ya, yeah, that's all for today, guys. Minggu depan baru kita nanti saya tunjukkan gambar organ speech. Baru kita nanti belajar sedikit-sedikit tentang mengucapkan langsung ya. Jadi sekarang kamu sudah paham apa saja yang kita akan pelajari dari awal sampai akhir dan sudah saya jelaskan secara singkat tadi ya. At least meskipun singkat saya sudah jelaskan tadi, oh ini. Kalian bisa nanti baca-baca bukunya atau materinya dari internet sambil misalkan kalian ada waktu sebelum saya jelaskan. Lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. So I will stop my screen. Guys, did I record just now? Udah sudah record tadi. Aduh iya ya, sudah ya. Saya orangnya pelupa ya. Apalagi terlalu banyak yang saya harus aktifkan di fitur-fitur ini ya. Nggak gampang ketika kita jadi pembicara ya. Kalian enak dengerin aja loh. Saya harus monitor ini, monitor itu, klik ini, klik itu ya. Sir, izin 10 menit lagi di jalan baru pulang kantor. Nggak apa-apa, yang penting dengerin aja, Tam. Ketika ditanya nanti kamu paham. Oke. Okay. Silakan dibuka semua kameranya yang bisa buka kamera. Sesi tanya jawab saya berikan 10 menit kalau ada. Suara saya tidak bindeng lagi ya, sudah mulai sehat berarti. Sehatkah kalian di sana, teman-teman? Sehat secara jiwa kah? Apa ada yang sudah mulai goyang jiwanya di masa pandemi ini?
Saya takutnya kalian di sana sudah mulai crazy gitu ya. Makanya dia membisu. Tahu-tahu nanti sore ada aja yang udah teriak-teriak di kamar. Masih sehat kan? Aman, sir, aman. Harus ya. Tantangan dalam hidup memang selalu ada. Oke. Apalagi kalian kan masih remaja ya. Kadang-kadang jiwanya itu masih labil. Banyak-banyaklah bersahabat. Meskipun ini secara online, sering-seringlah chat, sering-seringlah menelpon. Itu sebuah komunikasi yang baik untuk menghindari kejenuhan kita ya. Jangan nonton tidur mulu, nonton tidur. Membosankan. Sesekali itu nelponlah gebetan, gimana kabarnya. Nggak usah malu-malu lah. Cinta itu meskipun ditolak, yang penting kita sudah nyatakan kan. Kan cinta tak harus memiliki. Gimana teman-teman? Apakah ada yang sedang gundah gulana, sedang menunggu harapan kepastian dari seseorang? Ayolah. Jangan hanya menyimpan dalam hati, ungkapkanlah dengan kata-kata. Kami tadi bermain puisi-puisi di creative writing, jadi terbawa-bawa ke kelas ini, guys. Ya, mulai sekarang coba ungkapkanlah perasaan kamu itu melalui karya-karya ya. Apakah itu makian, apakah itu nyanyian rindu, itu ungkapkan melalui untaian kata dalam puisi-puisi ya. Siapa tahu nanti one day kamu jadi musisi atau lirik puisi kamu dibuatkan jadi lagu gitu ya. Kalian ini berapa mata kuliah hari ini, Rasho? How many subject do you have for today? Kalau hari ini saya dua, tadi ada pagi filsafat timur sama sekarang. Philosophy from other university, not from Eastern. Okay. Yeah, not from Okay. Oh yeah, I know. Wow, philosophy. I learned also philosophy when I was in Sarjana, yeah. But there is no any philosophy subject in your faculty. I don't know why. Yeah, philosophy is, in my opinion, is very interesting, and it is close related to psychology. Ya, namanya berfilosofi. Kalau kamu masih penuh tanda tanya otaknya, berarti kamu masih orang filosof, ya. Tapi kalau sudah jenuh otaknya, tidak menghasilkan sesuatu, itu tidak filosofi, tidak indah itu. Oke. Saya kadang-kadang kalau pas buka kamera seperti ini, baru saya membayangkan nih anak ini pikirannya sedang seperti apa. Contohnya Moses dengan gaya rambutnya seperti ini tuh. Ini apakah sedang terlalu capai dengan kuliah atau memang gaya rambutnya seperti itu? Saya hanya bisa membayangkan, guys, karena inilah di sesi-sesi akhir cobalah berkomunikasi dengan saya melalui tatapan di layar saja ya. Jangan terlalu sombong kalian dengan pulsanya yang takut habis itu. Tapi Juliet, kalau di sini saya screenshot ya. Kalau kamu lihat, saya simpan di message box ya. Coba kamu lihat, Juliet itu kelihatan rambutnya aja. Lihat fotonya yang di kolom chat, guys. Bener kan? Juliet itu kelihatan rambutnya aja. Kamu pakai apa, Jul? Handphone ya? Kalau handphone, usahakan kelihatan di layar handphone itu dada sampai kepala, baru orang lain lihat. Kalau kamu hanya melihatkan wajah kamu, kelihatan di saya hanya mata kamu nanti. Tuh kan, benar. Seperti Tessa juga itu matanya aja yang terlihat. Hidung enggak.
Aduh. Inilah indahnya di masa online learning ini ya. Mata saya sudah jenuh. Saya sudah pakai kacamata gara-gara 2 tahun ini menatap layar terus. Oke, teman-teman, mungkin kalian masih meraba-raba ya apa sih? Ya udah kita lanjut minggu depan. Saya tidak perlu berpanjang-panjang wejangan hari ini karena mungkin seperti yang kalian bilang tadi belum tahu ya, makanya saya kasih tahu. Jadi next week kita akan mempelajari, saya akan tunjukkan nanti gambar organ speech, baru nanti kita sekalian train our tongue ya, melatih lidah kita biar kamu ingat, oh ketika saya memakai bibir atas dan bawah bunyi yang keluar tuh seperti itu gitu ya. Oke, ini Husna kok rambutnya aja yang kelihatan itu? Tertimpa apa itu rambut kamu itu? Saya minta Erenopois, ada Erenopois buka kameranya. Sepertinya kamu sering menyimpan wajahmu yang rupawan itu biar tak terlihat oleh Tessa. Erenopois mana? Namanya si unik tapi orangnya enggak saya kenal ini. Erenopois? Ada, sir. Mana? Kamu lagi di mana sekarang? Di warkop, di dapur, di restoran, atau di mana? Saya pengen melihat hal yang seperti itu. Kalau Andriani kan jelas di kamar. Kamu di mana? Kamar, sir. Kamar, sir. Ngapain? Nggak kelihatan kok. Ah, ya udah. Aaron, kamu doa penutup. Nah, kalau udah kelihatan wajahnya baru saya suruh. Ayo, doa penutup dari Aaron the Voice. Come on. Pakai bahasa aja, sir. Oke, bahasa kalbu juga nggak apa-apa. Yang penting nanti ada aminnya. Yuk. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami, Tuhan, dalam kami belajar hari ini, Tuhan. Semoga apa yang menjadi apa yang kami pelajari hari ini, Tuhan, dapat berguna untuk masa depan kami, Tuhan. Memberkati juga Sir Gunawan yang telah mengajarkan kami, Tuhan, Kau berikan kesehatan selalu, Kau berikan yang terbaik untuk Sir Gunawan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa, haleluya, amin. Amin. Jangan tutup dulu, saya mau ambil foto dulu sebentar. Ini mukanya dikondisikan biar terlihat wajahnya, jangan rambutnya saya. Tessa, itu kamu agak kebelakangan dikit, biar terlihat bibir manisnya, jangan rambutnya aja yang terlihat. Oke, saya akan ambil sebentar. Iya, Husna, itu saya pakai ini aja lah ya. Galeri mode ya, kalau pakai ini kok wajah kalian itu nggak terlihat jelas. Sebentar, I will change into together mode. Hah? Tapi kalau pakai together mode kayak kita di stopless terkurung gini ya, kayak ikan cupang begitu. Oke, okay. Please give your best smile. 1, 2, 3, go. Okay, you can take the photo from your chat box. Thank you so much, guys. God bless you all. Love you. Mwah. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. My pleasure. Thank you, sir. Keep healthy, sir. Keep healthy.